Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku, Bunda Saima. Share kegiatan aku hari ini lagi. Sebelumnya terima kasih yang sudah mengklik channel YouTube aku. Dan gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Nah, ini aktivitas aku diawali aku lagi ambilin cuciannya teman-teman. Jadi ini cucian aku hari ini banyak sekali ya teman-teman. Jadi nanti aku nyuci bajunya 2 kali. Jadi ini cucian aku yang pertama. Padahal setiap hari aku cuci baju ya teman-teman, tapi nggak tahu hari ini sampai 2 kali cuci baju teman-teman. Oke, dilanjut lagi ke videonya. Nah, ini sudah selesai aku ambilin pakaian. Nah, ini aku ambilin pakaian dari kamar mandi. Ini cucian aku yang kedua, teman-teman. Jadi hari ini benar-benar cucian aku banyak ya, teman-teman. Mungkin itu tadi ada selimut ya. Jadi hari ini aku cuci selimut itu 2 ya, teman-teman. Nah, ini mau aku kasihin deterjen karena cucian aku banyak. Jadi aku pakai 4 sendok aja. Jadi untuk takaran airnya juga aku pakai level 4. Nah, itu Sapira bingung ya teman-teman. Dia itu mau pamitan cuman pas tahu lagi on kameranya, dia itu jadi kayak orang linglung ya teman-teman. Jadi tadi iklan sejenak ya. Oke, dilanjut. Nah, ini aku mau jemurin baju. Tadi itu Sapira udah berangkat sekolah ya teman-teman. Jadi ini kegiatan aku hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu Sapira itu pakai baju muslim ya teman-teman. Nah, tadi itu Sapira salah naro ya teman-teman. Tadi aku naro pakaian ke kamar mandi karena tadi itu pakaian Sapira yang kotor ya teman-teman. Tadi aku pindahin dulu ke kamar mandi. Dia itu nggak tahu kalau aku sudah selesai cuci baju. Dia pikir aku belum cuci baju ya teman-teman. Tadi aku ambil terus aku taruh ke kamar mandi. Oke, dilanjut lagi aku jemur-jemurnya ya teman-teman. Alhamdulillah nih teman-teman, di rumahku cerah ya. Di tempat kalian gimana? Cerahkah? Hujan? Mendung? Boleh komen ya di kolom komentar. Jadi sekali lagi, apa yang aku share ini adalah seputar kegiatan aku di rumah ya teman-teman. Jadi nggak jauh-jauh aktivitasnya. Ya masak, ya cuci baju, beres-beres, menyetrika, atau kegiatan ibu rumah tangga lainnya. Nah, ini yang terakhir aku jemur selimut ya teman-teman. Jadi ini selimut aku tadi yang dicucian kedua itu selimut punya kakaknya Sapira. Nah, ini lagi aku benerin dulu apa namanya selimutnya. Oke, dilanjut teman-teman. Nah, ini dia, alhamdulillah cucian aku sudah selesai dijemurin. Oke, dilanjut. Nah, ini aku mau menyetrika baju gamisnya Sapira ya teman-teman. Jadi waktu menyetrika itu enggak dari awal ya teman-teman, biar teman-teman enggak bosan. Jadi ini gamis yang kemarin ngaji Sapira pakai ya. Jadi buat apa namanya menyetrikanya nanti aku skip aja, enggak sampai selesai ya teman-teman. Sebenarnya apa namanya setrikaan aku itu banyak teman-teman, cuman nggak dari awal ya teman-teman, biar kalian nggak bosan. Oh ya, yang baru hadir jangan lupa like, comment, share, subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video. Dan buat bunda-bunda semua dan teman-teman yang selalu hadir, yang selalu meluangkan waktunya buat menonton video aku yang sederhana ini, yang sudah memberikan like, komen, yang sudah mensubscribe dan yang sudah meng-share video aku, sekali lagi aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan buat semuanya, tanpa kalian tidak mungkin channel YouTube aku sampai di titik ini. Jadi sekali lagi ikutin terus kegiatan aku sampai selesai ya teman-teman nontonnya, jangan di skip. Nah, ini yang terakhir aku menyetrika apa namanya spray aku ya teman-teman. Jadi kegiatan aku hari ini dibilang banyak nggak banyak ya teman-teman. Nah, ini juga untuk kursi-kursinya itu teman-teman, itu lagi aku jemurin ya.
Jadi mumpung apa cuacanya lagi lumayan cerah, jadi aku keluarin aja. Oh ya, teman-teman, nanti rencananya aku tuh mau ganti posisi ya, ganti posisi TV, tapi nggak di video ini ya, teman-teman. Jadi di next video selanjutnya. Jadi buat teman-teman biar nggak penasaran, so ditunggu ya, dan jangan lupa teman-teman dukungannya. Nah, ini alhamdulillah bunga aku, teman-teman. Bunga aku segar-segar sekali ya. Nah, itu apa namanya kelihatan ya. Apa namanya agak panas ya, teman-teman. Ini di rumah aku sudah sekitar jam 11, teman-teman. Jadi lumayan ya, teman-teman, kelihatan panas. Nah, ini dia kursi yang lagi aku jemurin. Buat teman-teman, maaf ya kalau misalkan ada suara yang kurang nyaman ataupun ada kesalahannya dalam ucapan aku, sekali lagi maaf ya. Nah, ini pas aku nyalain kompor ternyata nggak nyala ya, teman-teman. Jadi ini mau aku periksa dulu. Jadi ini nggak aku ganti gasnya ya, teman-teman, karena masih ada. Ini sering banget bermasalah ya, teman-teman, kadang nggak nyala. Jadi ini lagi aku coba buka dulu, terus aku pasang kembali. Biasanya suka aku tusuk-tusuk ya, teman-teman, apa namanya tabulator apa kap itunya yang buat selangnya itu, suka aku tusuk-tusuk. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman. Oke, nah udah nyala lagi, alhamdulillah. Jadi hari ini teman-teman aku mau bikin puding Nutrigel rasa coklat kesukaan Sapira ya. Jadi sambil nunggu airnya panas, ini aku mau apa namanya lap-lap di area sink aku ya, karena banyak airnya. Jadi mau aku lap-lap biar kering. Buat teman-teman yang sudah menonton video aku tapi nggak komen, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Nah, ini tempat sabunnya juga aku lap-lap biar kering, biar nggak ada airnya. Jadi kalau kering itu kelihatannya bersih ya, teman-teman. Nah, ini untuk lap-lapnya sudah selesai. Jadi sekarang dilanjut lagi. Nah, ini aku mau bikin Nutrigelnya ya, teman-teman. Jadi aku bikinnya nggak pakai apa-apa, cukup Nutrigel aja, terus aku kasihin gula pasir. Jadi Sapira itu lebih sukanya kayak gitu aja ya, teman-teman. Lagian aku juga nggak pinter-pinter kalau buat masak ataupun bikin cemilan. Aku bisanya yang aku bisa aja ya, teman-teman. Jadi semoga teman-teman nggak pernah bosan. Nah, ini lagi aku aduk-aduk. Oh ya, buat teman-teman semua yang sedang mengejar 1 dan 4 K-nya, gimana nih kabarnya? Masih semangat enggak? Harus semangat ya, teman-teman. Yang pemula juga harus tetap semangat. Dan buat teman-teman yang sedang mengumpulkan dolar seperti aku, harus tetap semangat ya, teman-teman, biar perjuangan kita enggak sia-sia. Nah, tadi sudah mendidih ya, terus aku matiin kompornya. Sekarang tinggal aku tuang ke tempatnya. Buat teman-teman semua, sekali lagi aku ucapin banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Dan kalau ada kekurangannya, maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.